Assalamualaikum Om Tante Brosis, apa kabar pen semua? Semoga kabar pen semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun Meresta Fish Channel membelikan predator baru lagi untuk Ulun masukkan ke akuarium biotop Ulun, yaitu ikan Dutch Borneo dengan ukuran 7 cm. Ulun beli dengan harga Rp50.000 dan juga 2 ekor ikan arwana silver dengan ukuran 12 cm. Ulun beli dengan harga Rp100.000 per ekornya. Oke Om Tante Brosis, seperti biasa ikannya kita aklimasi dulu sebelum dilepaskan ke dalam akuarium agar ikannya tidak kaget dengan suhu dan pH airnya. Ada baiknya sebelum melepaskan ikan yang baru, ikan yang lama dikasih makan dulu Om Tante Brosis agar tidak terlalu agresif dalam kedatangan ikan baru. Kali ini Ulun kasih makan ikan-ikan Ulun dengan ikan cere sungai. Ulun memberikan ikan cere kepada ikan-ikan predator Ulun karena ikan Dutch Borneo dan ikan belida belum mau atau belum bisa makan pakan beku. Tapi nanti akan Ulun coba latih perlahan-lahan. Ikan cere juga bermanfaat untuk mempertebal bodi ikan-ikan kita karena manfaat dari pakan ikan hidup adalah mempertebal bodi atau badan ikan kita. Alasan lainnya Ulun memberi pakan ikan cere karena ikan cere mudah didapat, terutama gratis. Namun sepertinya yang Ulun tangkap kali ini bukan ikan cere, lebih mirip ke ikan-ikan tetra. Entah ikan apa ini. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, plastik-plastik ikan yang baru sudah bisa kita buka. Namun sebelumnya kita masukkan dulu air akuarium sedikit demi sedikit ke dalam plastiknya agar ikannya terbiasa dengan suhu air dan pH airnya. Dan untuk proses penyesuaian air ini Ulun lakukan kurang lebih 5 menit lagi agar ikannya benar-benar terbiasa dan nyaman dan siap dilepaskan ke dalam akuarium biotop Ulun ini. A few moments later. Oke Om Tante Brosis, setelah kurang lebih 5 menit ikan-ikannya sudah bisa kita lepaskan. Yang pertama belum lepaskan ikan arwana silver Brazilnya. Ikan arwana silver Brazil ini ukurannya sekitar 12 cm. Belum beli dengan harga Rp100.000 per ekornya. Lanjut ke ikan kedua, ikan arwana silver Brazil juga. Kemudian kita lepaskan juga ikan Dutch-nya. Agak susah, mungkin durinya tersangkut di plastiknya. Oke, sudah lepas, sudah keluar. Untuk ikan Dutch Borneo yang baru masih malu-malu, ikannya masih bersembunyi di antara batang dan batu yang ini. Dan untuk ikan arwana silvernya juga masih berkeliling-keliling mengenali lingkungan barunya.
untuk kedepannya ikan arwana silvernya mungkin akan ulun tambah 2 lagi, karena biasanya untuk ikan arwana apabila hanya 2 ekor akan saling berkelahi karena memperebutkan daerah teritorialnya masing-masing. Untuk ikan-ikan baru di hari pertama ini masih belum mau makan, mungkin masih memerlukan penyesuaian lagi untuk mereka beradaptasi di lingkungan barunya ini. Namun biasanya dalam 2 hari atau 3 hari ke depan mereka akan terbiasa dan akan mulai makan kembali. Untuk update ikan-ikan apa saja yang sudah ulun masukkan di dalam akuarium biotop ulun ini, sekarang ada 6 ekor Dutch Borneo, ada 3 ekor Canamaru, ada 2 ekor Silver Arwana, 2 ekor Belida Bangkok, 1 ekor Oscar Tiger Albino, serta 1 ekor ikan sapu-sapu sebagai pengendali lumut, karena biasanya di dalam akuarium biotop rentan sekali dengan lumut yang menempel di antara bebatuan dan batang-batang pohon, sehingga ikan sapu-sapu akan sangat bermanfaat dan berguna sekali di dalam akuarium biotop ulun ini. Untuk kedepannya akan ulun masukkan pasir malang di dalam akuarium biotop ulun ini sebagai rumah tambahan untuk bakteri berkembang, karena dengan ukuran akuarium ulun ini kalau hanya mengandalkan bakteri yang di dalam filter, ulun rasa tidak akan mampu dalam menguraikan zat-zat merugikan yang terdapat di dalam akuarium ulun ini. Sehingga ulun putuskan untuk membeli pasir malang nanti dan akan ulun masukkan ke dalam akuarium biotop ulun ini sebagai rumah tambahan tempat bakteri-bakteri baik bersarang, agar jumlah bakteri di dalam akuarium ulun ini bisa seimbang dalam mengurai zat-zat amoniak yang terdapat di dalam akuarium ulun ini, sehingga tidak hanya mengandalkan filterasi saja namun juga dibantu oleh bakteri-bakteri baik, sehingga harapannya akuarium ulun ini airnya akan lebih jernih lagi. Ulun juga menambahkan beberapa ekor peacock bass, mungkin dari jenis Kelberry dan juga Monoculus, untuk tank mat atau konteng dari ikan-ikan yang sudah ada di dalam akuarium biotop ulun ini. Untuk hari kedua, ulun coba memberi makan ikan-ikan predator ulun dengan ikan cere. Semoga ikan-ikan yang baru juga sudah bisa makan. Untuk pemberian pakan, ulun memberikan hanya 1 hari sekali supaya ikan-ikan ulun ini tidak terlalu cepat besar, mengingat ukuran dari ikan-ikan ulun ini nantinya rata-rata akan lebih dari 60 cm, sehingga akuarium yang ulun miliki tidak memungkinkan untuk menampung apabila mereka sudah berukuran 60 cm up. Kemungkinannya ulun harus membuatkan kolam atau
paludarium yang besar di belakang rumah ulun. Alhamdulillah ikan-ikan yang baru dibeli kemarin di hari kedua ini sudah mau makan, sudah tidak stres lagi. Untuk ikan-ikan kere, sebaiknya sebelum memberikan ke dalam akuarium, ada baiknya kita karantina dulu Tantebrosis dengan cara kita tempatkan di tempat terpisah, lalu diberikan seperti larutan metalin blue atau obat kuning yang air biotik, agar kuman-kuman atau parasit-parasit dari ikan atau pakan hidup tersebut bisa mati atau steril. Di akuarium ukuran 1 meter ulun, di sini ada 4 ekor canamaru. Yang tadinya ada 5 ekor, kemungkinan 1 ekor yang ukurannya paling kecil dimakan oleh RTC, sehingga ikan canamaru ulun ini tinggal 4 ekor saja. Untuk ikan canamaru yang di tank ini, setelah ulun mempelajari berdasarkan dari informasi yang ada di online, kemungkinan Red Centaurum. Ulun juga mempunyai 2 ekor Florida Gar berukuran 23 cm yang ulun tempatkan sementara di tank 60 cm dikali 30 dikali 40, karena apabila ulun masukkan ikan Florida Gar ini ke dalam biotop atau ke tank ulun yang 1 meter, kemungkinan ikan-ikan babynya sesaja digigit atau dilukai oleh ikan Florida Gar ulun ini, mengingat ukurannya masih berbeda jauh. Sehingga ulun pisahkan dulu dengan cara ikan Florida Gar-nya ulun kasih makan dengan durasi 2 hari sekali, sementara untuk ikan yang babynya setiap hari, dengan harapan ikan babynya akan lebih cepat besar sehingga nantinya akan bisa digabung dengan ikan Florida Gar ini. Untuk ikan Florida Gar ini ukurannya sepertinya tidak terlalu besar seperti jenis patula gar, karena Florida Gar yang ulun miliki ini sudah ulun pelihara dalam waktu 3 bulan hanya berukuran 23 atau 24 cm saja. Sementara untuk ikan spatula gar yang dulu ulun pernah pelihara dalam 3 bulan sudah mencapai ukuran 55 cm sampai 60 cm up. Ulun juga mempunyai koleksi 2 ekor toman, sepasang jantan dan betina. Sesekali ulun juga suka menggodanya, karena ikannya yang jantan ini galak sekali Tantebrosis.
jadi mentalnya sudah sangat galak. Di hari ketiga, karena Ulun sudah berkeliling mencari pasir malam yang Ulun inginkan, tapi hanya ada pasir malam yang hitam. Untuk pasir malam yang merah kosong, sehingga Ulun hanya membeli gravel yang ukuran 9-12 mm di salah satu toko penyedia bahan bangunan yang lumayan besar di Banjarmasin. Dengan harga gravel yang Ulun beli ini per karungnya Rp28.000 untuk 10 kilo. Jadi di sini Ulun membeli 2 karung yang artinya 20 kilo untuk mengisi akuarium biotop Ulun ini. Untuk tampilan langsung berubah dari yang tadinya tidak ada substrat, sekarang dengan adanya substrat menjadi lebih hidup, jadi lebih natural dengan adanya bebatuan atau gravel ini. Setelah ini barulah Ulun bisa memasukkan bakteri starter di dalam akuarium biotop Ulun ini, sehingga pertumbuhan dari bakteri baik tersebut bisa maksimal, karena sudah ada rumah bakteri yaitu batuan gravel yang baru Ulun beli ini. Nah, Om Tante Brosis, seperti inilah hasil akhirnya. Untuk airnya masih agak sedikit keruh, dan Ulun akalin dengan menggunakan kotak plastik ini agar celah hisap dari filter samping Ulun tidak tersumbat oleh batuan gravelnya. Air akuarium Ulun ini sudah agak menguning, pengaruh dari getah dari akar-akaran yang Ulun masukkan ke dalam akuarium Ulun ini, yang nantinya sebelum Ulun masukkan bakteri starter akan Ulun ganti airnya setengahnya, lalu Ulun masukkan air baru, barulah nantinya akan Ulun masukkan bakteri starter. Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video Ulun kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Adapun kesalahan dalam informasi yang Ulun berikan, alap tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share channel Ulun ini agar Ulun semakin bersemangat dan memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Ulun pamit. Assalamualaikum.